Pemirsa, pembubaran balap liar di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu malam diwarnai dengan tembakan peringatan. Karena panik saat dibubarkan petugas, 4 unit sepeda motor ditinggal kabur oleh pemiliknya. Tembakan peringatan berulang kali terdengar saat sejumlah anggota Buser Polsek Duren Sawit membubarkan balap liar di Jalan Haji Kardi, Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu malam. Sejumlah remaja pelaku balap liar kocar-kacir berusaha kabur. Karena panik melihat kedatangan petugas, sejumlah sepeda motor ditinggal lari pemiliknya. Satu di antara motor yang ditinggal pemiliknya tidak dilengkapi dengan nomor plat kendaraan. Seluruh sepeda motor sitaan ini kemudian dibawa ke Mapolsek Duren Sawit. Diduga ajang balap liar dengan taruhan sejumlah uang kerap terjadi di kawasan ini dan meresahkan warga sekitar. Informasi ataupun laporan dari warga bahwa ada indikasi balap liar yang disertai dengan taruhan. Pada saat anggota kami datang ke lokasi, kemudian mereka langsung bubar dan melarikan diri, akan tetapi anggota kami berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor roda 2. Meskipun telah berulang kali ditertibkan, namun balap liar masih terjadi. Warga diimbau agar tidak ikut-ikutan menjadi penonton balap liar, apalagi dalam kondisi pandemi COVID yang masih belum berakhir. Kerumunan warga bisa berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan.